Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, salam pro dari saya. Oke, saya mau update lagi info terbaru. Banyak banget lah info-info tentang Vtub ya. Alhamdulillah, ini kabar gembira banget. Kabar gembira banget. Oke, udah gak usah saya jelaskan. Kalian tonton aja video ini. Oke. Halo Vtubers. Sekarang ini kami di sini ingin memberikan dua kabar gembira untuk Anda. Kabar gembira yang sudah kita tunggu-tunggu lama banget dan akhirnya kabar gembira itu datang juga. Yang pertama adalah mungkin Anda sekarang tidak bisa masuk ke aplikasi, Anda jangan khawatir, enggak usah panik Bapak Ibu ya. Karena Vtub sekarang sedang masuk ke Vtub 3.0. Kita ingin menyambut Vtub yang baru di mana Anda akan merasakan pengalaman yang berbeda, peluang yang lebih baik dan banyak hal-hal baru nanti ke depannya. Dan di kabar baik yang kedua adalah 99% legalitas kita sudah mau selesai. Tinggal sisa 1% lagi. Nah inilah 1%-nya yang kita semua perlu bergandengan tangan. Kita semua lewat ini bersama-sama. Maka kita akan bertemu dengan Vtub yang legal, Vtub yang aman, Vtub yang dengan berbagai macam peluang yang besar untuk Anda semua. Bukan gitu Pak? Wow, betul sekali Pak Weber. Inilah yang kita tunggu-tunggu semua Vtubers. Dimana dengan Vtub yang 100% legal, kita akan mendapatkan sebuah opportunity besar yang tidak perlu lagi Anda khawatirkan ada serangan-serangan yang akan masuk kepada komunitas kita, teman-teman. Karena dengan Vtub 100% legal, haters tidak akan ada celah lagi loh, teman-teman, untuk bisa menyerang kita. Bahkan, yang haters bukan lagi kerjaan Anda, teman-teman. Ini semua akan ditangani oleh pihak manajemen karena kita 100% legal, teman-teman. Teman-teman semua, dengan 100% legal, artinya apa? Artinya akan banyak partnership, akan banyak peluang-peluang besar yang menanti untuk bermitra dengan kita semua, teman-teman. Inilah ada satu kabar baik untuk kita semua, akan menaikkan nilai-nilai dalam bisnis kita semua, teman-teman. Ini justru akan menguntungkan bagi kita semua, akan membuat Vtub long live, teman-teman. Artinya, kita sebagai ekosistem, sebagai komunitas, kita panut kepada pemerintah, di mana kita ingin membangun cita-cita Indonesia ini, membangun ekonomi Indonesia dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, teman-teman. Inilah kabar baik yang ingin saya sampaikan bersama Pak Weber. Ya, dan untuk memberikan bukti kepada Anda, tangan saya itu sudah ada surat nih, surat yang mungkin Anda sudah tunggu-tunggu nih. Ya, surat ini saya kasih intip sedikit ya. Itu surat dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, di mana surat ini adalah surat yang menunjukkan bahwa kita sekarang akan dirubah untuk bisa mendapatkan Vtub yang baru gitu ya, untuk diarahkan ke Vtub yang baru yang ditandatangani langsung oleh Bapak Tonggam L. Tobing, yang dimana kalau kesimpulannya dengan surat ini kita diarahkan untuk melakukan penyesuaian dengan aplikasi yaitu Vtub 3.0 yang akan memberikan Anda pengalaman yang baru dan juga peluang-peluang yang baru. Jadi kita sekarang ini betul seperti kata Pak Noval, kita ingin manut pada pemerintah, kita akan ikuti aturan dan regulasi dari pemerintah supaya Vtubnya legal, Vtubnya jangka panjang, dan saya yakin bersama dengan Vtub, maka kita semua bisa punya kehidupan yang lebih baik ke depannya nanti. Saya bersama dengan Vtub. Vtub adalah rumah kita semua. Oke, bagaimana informasinya? Ya mudah-mudahan aja kalian itu bergembira lah, itu seperti saya saat ini sedang bergembira. Soalnya saya baru aja pulang, teman-teman, baru aja pulang dan dapat informasi ini juga ya. WA-nya sih dari tadi atas sih ya, gitu. Cuman baru saya intip gitu loh. Ya alhamdulillah kita udah mempersiapkan untuk masuk phase ke 2 mungkin ya, atau lebih tepatnya ke versi 3.0 ya kan. Nah di sana ada apa nanti kita lihat saja. Dan yang paling utama, dah haters yang bilang diblokir Kominfo, diblokir sama OJK, lihat video yang barusan aja udah. Gak mau banyak kata-kata aku. Terserah kalian haters mau bilang apa, monggo, itu hak kalian. Tapi kalau kalian komen negatif di video saya, ya maaf, saya hapus. Oke, ya mudah-mudahan video saya bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain, para VTuber-VTuber, biar tahu. Mungkin kalau haters ngiranya sekarang Vtub diblokir Kominfo, gini ABC-ABC, terserah. Kalian tertawalah sekarang, nanti kau akan menangis sekencang-kencangnya. Oke,
Yang penting kita fokus aja teman-teman. Dan saya juga ada info terbaru lagi, cuman masih mau saya edit dulu ya. Seenggaknya biar lebih enak lah dipandang. Kalau saya beberapa kali ini dadakan terus bikin videonya. Soalnya ya itulah, biar kalian terupdate juga gitu loh. Dan juga para haters yang sering nyinyir nih, bisik-bisik dulu ya. Ketawalah sekencang-kencangnya sekarang, di saat kau nanti akan nangis sekencang-kencangnya. Dan juga yang komen, aku kejar AdSense. Gak apa-apa, emang aku mau kejar AdSense karena aku juga cari rejeki, gak kayak kalian cuman bisa nyinyir doang. Gitulah kalau haters ya. Main YouTube salah ya. Main YouTube salah. Duh. Ya, terserah lah. Ya intinya semoga informasi yang terbaru ini bermanfaat buat kalian, karena yang pasti ya di versi yang sekarang di hari ini kita nggak bisa akses karena posisinya sekarang sistem lagi maintenance. Oke, kita tunggu saja lah, kita bersabar dan tunggu informasi-informasi terupdate dari saya ya. Karena saya akan selalu memberikan informasi terupdate tentang YouTube pasti. Karena apa? Sudah banyaklah teman-teman yang terbantu dengan adanya informasi dari saya. Ya mungkin udah tahu, tapi bagi yang belum tahu kan mungkin bermanfaat juga gitu loh video saya. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Semoga video saya bermanfaat dan jangan lupa share ke teman yang lain kalau memang video saya ini bisa memberikan pencerahan buat kalian ya. Salam pro dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.